Okey, baik, sudah tentu untuk waktu ini kita nak menganalisis dan juga melihat bagaimana unjuran yang dilakukan oleh Bank Dunia ini, apa faktor-faktor yang mendorong dan juga mungkin apa downside risk yang perlu kita perhatikan. Mula selanjut bersama saya secara dalam talian Profesor Madya Dr. Irwan Shah Zainal Abidin yang merupakan fellow penyelidik bersekutu Institut Dasar Ekonomi dan Kewangan Pusat Pengajian Ekonomi, Kewangan dan Perbankan Universiti Utara Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Pertama sekali, kalau kita perincikan berkenaan dengan laporan Bank Dunia terhadap Malaysia ini, mungkin pandangan Doktor, apa pendorong utama di sebalik semakan semula unjuran yang menaikkan dari 4.3 kepada 4.9% ini, dan bagaimana sebenarnya ini adalah satu cerminan kepada daya tahan pengukuhan ekonomi Malaysia pada ketika ini, Doktor? Kita melihat dalam beberapa suku lepas dan juga permulaan apabila pelbagai inisiatif yang telah pun dilancarkan oleh kerajaan, terutamanya pelancaran ekonomi madani pada tahun lepas. Jadi kita sudah melihatlah ada momentum dari segi peningkatan dalam asas-asas ekonomi negara, dan ini juga kita boleh lihat bukan saja dari perspektif pertumbuhan ekonomi, tapi juga kalau kita melihat indikator lainlah seperti kadar pengangguran, inflasi sudah pun menunjukkan tanda-tanda bahawa adanya peningkatan dari sudut momentum pertumbuhan. Selain daripada itu juga, seperti yang dinyatakan oleh Bank Dunia, faktor luaran, kita lihat dari segi prospek ekonomi global itu dilihat lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ini semua memberikan limpahan ataupun kesan positif kepada momentum pertumbuhan ekonomi negara menuju ke hadapan. Doktor, penting juga untuk kita lihat terutamanya dalam konteks yang begitu dinamik, berubah-ubah ini, bagaimana mungkin kestabilan politik dan juga mungkin persekitaran dasar boleh mempengaruhi terutamanya kalau kita bercakap soal pelaburan, ya, pelabur-pelabur FDI dan juga pertumbuhan ekonomi Malaysia ini untuk jangka masa panjang. Bagaimana Doktor melihat perkara ini? Kalau kita melihat dari perspektif jangka panjang, kita tidak nafikan bahawa downside risk itu ada. Sebagai contoh, kita melihat isu geopolitik yang semakin semakin kita tengok menegang pada ketika ini. Begitu juga keadaan politik di Amerika Syarikat. Jadi beberapa faktor ini saya lihat juga akan memberikan perkara yang mana kerajaan perlu berhati-hatilah. Dan juga kalau kita lihat projection sasaran Bank Dunia itu, tahun 2024 tu dilihat pertumbuhan keseluruhan 4.9%. Jadi kalau kita lihat dalam konteks jangka panjang, sasaran di bawah kerangka ekonomi madani itu dalam masa 10 tahun semenjak ia dilancarkan pada tahun 2023 adalah 6%. Yeah. Jadi kalau kita lihat tahun 2023 pertumbuhan pada sekitar 3.7%, dan kalau kita jangkakan bahawa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah 4.9%, jadi secara puratanya pertumbuhan berada pada 4.2% macam itulah. Jadi kalau kita tengok dari aspek ini, sebenarnya perlu ada banyak lagi usaha, perlu ditingkatkan lagi lah dalam kita meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi seperti apa yang disasarkan. Dan ini penting juga Haris, kerana kita tahu pada tahun hadapan juga kerajaan akan melancarkan rancangan Malaysia ke-13. Jadi rancangan Malaysia ke-13 ini penting untuk melihat projection pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan, kerana akhirnya dia bukan hanya mampan dan inklusif, tapi kita cuba untuk mencapai negara berpendapatan tinggi itu yang dilihat perlu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada sekitar 5.5 hingga 6%.
Jadi bagi saya ini adalah satu perkara yang perlu dilihat kerana kalau kita tengok daripada aspek prestasi pertumbuhan ekonomi kita ni, ada beberapa perkara lah yang kita perlu lihat kerana kalau tengok prestasi rancangan Malaysia ke-12 tu, kita tidak nafikan bahawa kita sudah mencapai projection pertumbuhan ekonomi itu kerana kita tahu pada tahun 2022 kan, pertumbuhan ekonomi itu 8.7%, dia agak tinggi lah. Jadi saya fikir yang itu pun kita tahu sebabnya kerana kesan asas rendah sebab sebelum itu kita mengalami krisis ataupun kemelesetan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Jadi memangnya kalau kita tengok dari segi lensa jangka panjang, memangnya cabaran di hadapan itu masih lagi pelbagai, dan saya percaya kerajaan perlu melihat mungkin ada dasar strategi baharu dan juga meningkatkan lagi dari segi pelaksanaan strategi kerangka ekonomi yang sudah pun diletakkan pada ketika ini. Ya, Doktor, penting untuk kita telitikan apa yang dinyatakan oleh Bank Dunia meletakkan unjuran Malaysia untuk mencapai menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2028, itu unjurannya. Namun melihat kepada dasar-dasar utama kerangka ekonomi madani, ya, termasuk juga dasar-dasar seperti NIMP, semiconductor, NSS, kita lihat juga NETR. Bagaimana ini sebenarnya perlu digabung jalin dalam usaha untuk meletakkan kedudukan Malaysia yang lebih baik, meningkatkan siling dan lantai itu secara sama dan tidak meletakkan kenaikan siling sahaja tetapi lantainya itu mungkin akan dirasai tekanan oleh rakyat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2028, Doktor? Di dalam kerangka ekonomi madani itu pun jelas bahawa dari segi fokus utamanya adalah memperkasa rakyat. Jadi kita harus ingat bahawa dalam konteks memperkasakan rakyat ni, perkara yang penting adalah dua sebenarnya. Dari segi bagaimana kita nak meningkatkan lagi kesejahteraan ataupun kemakmuran rakyat. Yang pertama, yang kedua adalah bagaimana kita nak mengawal dari segi ekologi ataupun dari segi kesihatan bumi itu sendiri lah. Okey, jadi ini adalah sebenarnya perkara yang kerajaan perlu pastikan bahawa berlakunya kesan secara langsung lah, ataupun kita kata trickle down effect itu kepada rakyat akibat daripada kesan-kesan data makroekonomi yang dibincangkan ini, kerana hanya melihat kepada KDNK itu satu kita kata itu fundamental, tapi dia tidak cukup dari segi untuk kita nak pastikan bahawa rakyat keseluruhan dapat limpahannya, kerana keluaran dalam negara kasar tidak mengukur dari segi contohnya kesenjangan dalam agihan pendapatan. Keluaran dalam negara kasar tidak mengukur dari segi sejauh mana kita sudah pun memberikan kesan negatif kepada alam sekitar. Dan keluaran dalam negara kasar juga tidak mengukur kebahagiaan rakyat. Jadi bagi saya, pengukuran kebajikan rakyat dalam konteks melihat hanya KDNK per kapita pada pendapat saya kurang tepat. Kita memerlukan matrix yang lebih menyeluruh dan secara langsunglah untuk memastikan bahawa rakyat mendapat manfaat ini, kerana kalau kita lihat pada ketika ini dari segi pendapatan rakyat pun masih lagi kita kata mendatar, walaupun sebagai contoh ada peningkatan contohnya gaji dan sebagainya. Tapi kita juga perlu lihat peningkatan dalam kos sara hidup itu. Jadi kalau kita kata meningkatkan pendapatan rakyat itu bermaksud peningkatan
pendapatan itu lebih tinggi daripada peningkatan dalam kos taraf hidup. Kalau tidak, maksud dia, dia punya pendapatan mungkin naik tapi kuasa beli dah terhakis. Jadi itu defeat the purpose lah. Jadi dia tidak memberikan kesan secara langsung peningkatan dalam data makroekonomi yang baik ini kepada rakyat. Dr. Irwan, sudah tentu apa yang dinyatakan oleh doktor is beyond GDP ya, kerana banyak kali perbincangan juga sudah menyatakan bahawa ianya indikator-indikator lain itu juga ya, kebahagiaan rakyat dan sebagainya itu perlu jadi ukuran. Secara ringkas dalam tempoh satu minit ini doktor, melihat kepada belanjawan 2025 yang akan dibentangkan 18 Oktober nanti, adakah dasar-dasar ataupun polisi yang mungkin dianggap tidak popular itu perlu diteruskan kerajaan kerana ianya mula menampakkan hasil dari segi cerminannya itu mula dilihat impak dan juga kesan pelaksanaannya sebelum ini dalam unjuran-unjuran oleh seperti Bank Dunia, syarikat-syarikat rating agency dan sebagainya. Bagaimana doktor melihat bahawa belanjawan 2025 ini merupakan langkah untuk kerajaan jalan terus dalam melakukan reformasi ekonomi? Jalan terus perlu, tapi pada masa yang sama kerajaan juga perlu pastikan kebajikan rakyat dijaga dan kerajaan juga perlu pastikan bahawa mereka yang layak patut diberi bantuan dan kemudahan-kemudahan perkhidmatan-perkhidmatan asas yang menjadi hak kepada rakyat juga perlu dipertahankan dan perlu ditambah baik di tahun hadapan lah, tahun 2025. Tapi saya percaya bahawa kerajaan sudah mempunyai ruang untuk kita kata apa ni, tidak begitu obses kepada mengurangkan defisit ini, kerana dengan prestasi ekonomi yang baik ini, saya pasti juga ini akan translate kepada hasil yang lebih tinggi dan kerajaan boleh secara langsung memberikan bantuan dan juga pelbagai insentif-insentif yang dilakukan sebelum ini untuk diteruskan dan memperkenalkan strategi-strategi baru untuk meningkatkan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.